Ya gue mau tidur ya, gue gak mau nyari ribut, oke? Lu orang pendatang juga lu. Yaudah iya, gue orang pendatang kok. Gue hampir di sini. Lu macem-macem di sini. Gue dari lahir juga di sini. Tagar pribumi jadi trending topik di Twitter setelah seorang pemuda di Pasir Angin, Cilengsi, Kabupaten Bogor yang sedang bermain gitar tengah malam tak terima ditegur. Video seorang pemuda yang tak terima ditegur dan mengaku-ngaku sebagai pribumi langsung viral di media sosial. Terlihat awalnya sekelompok pemuda yang berjumlah sekitar 10 orang tengah bermain gitar di depan rumah dari sang pemilik akun Dina Pamalia. Apa yang ngomongin orang-orang gua, anak-anak gua? Ya terus, udah malam nih bang. Bang, gua pribumi di sini wajar, berisik. Gua macem-macem sini. Hah? Yaudah, gua mau tidur ya, gua gak mau nyari ribut, oke? Lu orang pendatang juga lu. Yaudah iya, gua orang pendatang bro. Gua hampir di sini. Macem-macem di sini. Gua dari lahir juga di sini. Karena telah memasuki waktu tengah malam, Dina bersama sang suami menegur baik-baik para pemuda tersebut agar menghentikan permainan gitar mereka. Hal tersebut dilakukan karena telah mengganggu kenyamanan mereka. Gimana? Ya, mau gua jangan ganggu keluarga gue. Gua kan main gitar. Wajar gua sama Meli. Ya udah bang, nih kita mohon maaf ya tadi udah negor, tapi mohon maaf ini kenapa ditendang-tendang? Ya udah dia makan yang gua salah ganggu bocah gua. Salah kita apa lu nendang-nendang pagar gua? Lu ngapain bocah gua diomelin? Gua baru. Gua negor, gua wajar. Capek banget jam segini pada nongkrong depan rumah sambil nyanyi-nyanyi pakai gitar. Padahal udah ditegur baik-baik tapi pada ngeyel, ujar Dina. Alih-alih menerima dari nasihat Dina dan sang suami, sekelompok pemuda tersebut justru menendang pagar rumah mereka. Udah ya.